Salam bonsai, kembali lagi di channel kami, Dumplak Mania Lereng Merapi. Di sini saya mempunyai bahan azalea. Azalea sendiri berasal dari Cina. Azalea mempunyai berbagai macam warna, di antaranya ada warna merah, putih, warna pink dan juga ungu. Bahan yang saya punya ini merupakan bahan bonsai azalea berwarna ungu. Kurang lebih dari awal pendongkelan sampai bahan sekian, kurang lebih ranting sudah panjang 15 cm, umur kurang lebihnya sekitar 2 bulan. Di sini yang akan kita bahas adalah repotting ulang serta menaikkan bahan serta pemilihan ranting, karena di sini bahan azalea ini sudah mempunyai ranting yang cukup panjang dan juga sudah mulai seleksi untuk pemilihan ranting mana yang akan kita pelihara. Oke, di selanjutnya kita akan lari di pengganti repotting dan penggantian media. Oke, selanjutnya kita akan masuk di penggantian media atau repotting dan juga pengangkatan pohon azalea ini. Oke, ini setelah saya penggalian atau mencabut bahan dari potnya, di sini saya sudah menyediakan bahan atau media tanam yang sudah saya siapkan. Saya di sini menggunakan bahan media, yaitu yang biasa saya pakai diantaranya adalah ada pasir kali, yang kedua saya pakai sekam, yang ketiga saya memakai akar atau pembusukan dari pohon bambu, dedaunan dan juga butiran-butiran yang biasanya sudah berada di bawah pohon bambu tersebut. Oke, setelah media tanam sudah siap, di sini kita akan masukkan kembali pohon yang sebelumnya tadi kita cabut. Di sini pengangkatan pohon sudah saya angkat kurang lebih kisaran 5-8 cm, di mana fungsinya nanti adalah kita akan mengekspos akar ini dan juga supaya akar tersebut dapat terlihat seperti di alam. Oke, tahap selanjutnya kita akan pemilihan atau seleksi batang dan pengarahan ranting. Di sini kita akan menghilangkan beberapa batang yang sekiranya mengganggu atau bertabrakan dengan batang lainnya. Oke, di sini saya sudah menghilangkan dua batang yang sekiranya mengganggu di pohon ini. Selanjutnya kita akan merapikan potongan-potongan tadi. Oke, selanjutnya kita akan pemilihan
serta pengarahan ranting.
awal proses pembentukan benda.